Hai, jumpa lagi bersama saya, Dayu. Awalnya hari ini saya mau mereview parfum yang Armani Code Profumo. Tapi secara tidak sengaja 3 hari yang lalu saya melihat di Instagram toko online bahwa di sana sudah ada Giorgio Armani Code yang Absolute Gold. Nah, setahu saya yang Code Absolute Gold itu baru diluncurkan awal tahun 2020. Jadi 3 hari yang lalu itu saya langsung order untuk membeli Giorgio Armani yang Code Absolute Gold. Dan hari ini paket yang saya order sudah datang, jadi saya senang sekali. Ini dia Armani Code Absolute Gold. Ini datang tepat waktu, jadi saya senang sekali. Tapi begitu saya terima paketnya, ada sedikit ganjalan gitu ya, ada sedikit pertanyaan kenapa di boxnya ini tidak ada signaturenya. Karena saya pikir yang Code Absolute Gold itu yang 2020 itu ada signaturenya dari Armani. Dan setelah saya googling, ternyata memang dikeluarkan ada dua tipe. Yang satu ini tanpa signature, ini bisa ditemukan di store atau di butik Armani. Kemudian yang ada signature-nya Armani itu sementara baru ada di Eropa, dan itu adalah limited edition. Jadi secara aroma sama, hanya itu limited edition dan masih berada di Eropa, belum masuk ke Indonesia. Nah, karena saya punya Armani Code 2, yang satu adalah Absolute Gold dan satu lagi adalah Code yang Profumo, jadi dua-duanya hari ini akan kita bahas. Yang ini langsung saya unboxing saja karena saya juga penasaran, jadi nanti mungkin first impression ya, karena kan baru pertama kali sekali saya tahu aromanya. Oke. Yes, ini botolnya seperti ini. Kelihatan? Sedikit berat untuk saya, dan di bawahnya tertulis Armani Code Absolute Gold. Di atasnya sama seperti Giorgio yang lain. Nah, ini sama ya. Oke. Kita coba buka. Aromanya seperti apa? Kayaknya enak banget ini. Wow, gila ini. Oh, saya suka banget ini wanginya. Ini aroma pertama di openingnya itu sweet, dan sweetnya tuh ada citrus, ada apelnya. Aduh, ini enak banget untuk saya. Saya biasanya kan suka sekali aroma feminim kalau untuk perempuan. Dan untuk aroma cowok saya juga suka yang maskulin tapi yang gak berat. Dan untuk saya ini cocok banget, ini enak di hidung saya. Saya tidak pernah tahu yang Armani Code Absolute yang sebelumnya, yang tutupnya warnanya hitam itu, saya belum pernah sniff. Jadi saya nggak bisa membandingkan mana yang enak antara yang edisi berapa itu ya, 2017 kalau nggak salah, yang tutupnya warnanya hitam itu, sama yang Absolute Gold. Yang jelas yang ini itu saya suka banget, aroma woody-nya itu nggak menohok sekali di hidung, dan ini tuh wanginya tuh seksi banget. Saya memang nggak begitu paham tentang parfum cowok, tapi untuk saya aroma seperti ini itu berkelas sekali, elegan, dan cocok dipakai untuk kalian para cowok yang mau kundangan atau acara formal. Ini pokoknya mewah banget, elegan, seksi. Nah, setelah sniff-sniff tadi si Armani Code Absolute Gold itu, saya jadi lupa aroma Armani Code yang Profumo. Seingat saya ini cocok dipakai acara malam, tapi saya jadi lupa aromanya seperti apa.
sebentar dulu ya, ini aromanya jadi kalah sama yang tadi itu, saya mestinya tunggu berapa menit. Oke, sambil nunggu supaya aroma dari si gold tadi menghilang, saya mau cerita dulu bahwa sebenarnya parfum yang 15 mili ini saya nggak beli, tapi ini dapat bonus karena saya beli 2 parfum si yang cewek. Itu saya beli yang si Passion yang warna merah dan satu lagi apa ya, saya sedikit lupa. Pokoknya saya beli 2 sih, kemudian saya dapat bonus 15 mili yang Profumo ini. Oke, kayaknya wanginya tidak akan cepat menghilang dari si gold tadi, jadi saya semprotkan saja di tangan saya. Oh ya, saya baru ingat ini wanginya. Ya, ini wanginya itu spicy, balsamic, amber, pedas, apalagi ya? Creamy tonka, ada sweet tapi nggak begitu. Ini aromanya kencang banget. Cocok dipakai untuk malam hari. Ya, saya baru ingat ini memang cocok dipakai malam hari untuk kalian yang suka nongkrong di kafe. Kan biasanya itu kalau di kafe itu kan banyak asap rokok dan sebagainya, mungkin memang harus dikalahkan dengan aroma si Profumo ini. Tapi kalau untuk saya pribadi, kalau disuruh milih antara yang Profumo sama yang Absolu Gold, tentu saja saya pilih yang ini. Yang ini oke, disingkirkan terlebih dahulu, koleksi dulu, nanti kalau kangen baru bisa semprot yang itu. Tapi ini adalah the best. Jadi buat kalian para cowok nih yang lagi nyari parfum dengan aroma yang sudah saya sebutkan tadi, ini pilihan yang bagus sekali, Armani Code Absolu Gold. Ini pasti cewek-cewek udah klepek-klepek, udah yakin pokoknya. Tapi parfum itu selera, jadi mungkin yang saya bilang enak belum tentu kalian enak, tapi kalau menurut saya ini memang benar-benar enak. Code Profumo ini cocoknya dipakai malam hari karena aromanya yang sedikit menohok di hidung. Kalau dipakai siang hari takutnya nanti jadinya tidak sesuai atau malah mengganggu penciuman orang-orang di sekeliling kalian. Sedangkan kalau Code Absolu Gold, karena ini first impression ya, saya nggak tahu ketahanannya, belum nyoba, tapi menurut saya ini juga long lasting seperti halnya Code Profumo. Oke, sampai di sini dulu kita ngobrolin seputar parfum cowok dari Armani Giorgio. Ini ada Code Profumo dan yang satu lagi Code Absolu Gold. Untuk saya ini the best. Jadi silakan kalian pilih antara yang Absolu Gold atau Profumo. Jangan lupa like, comment video saya hari ini dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih, sukses, salam wangi dan bye-bye.